109 notis dikeluarkan menerusi ops pasar dan ops catut 8.0 yang melibatkan barangan basah di Perak. Exco Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Integrasi Nasional dan Masyarakat Sivil Negeri Perak, Dato' Abdul Yunus Jamari berkata, tindakan diambil mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Daripada jumlah tersebut, 50 notis dikeluarkan ke atas peniaga ayam, 23 notis kepada peniaga daging, manakala 36 notis ke atas peniaga sayur-sayuran. Pemantauan juga dilakukan ke atas pengeluar, penternak, pengilang dan pemborong ayam di sekitar negeri Perak, dan sebanyak 4 notis di bawah seksyen yang sama dikeluarkan ke atas pemborong ayam. Tegas Dato' Abdul Yunus, kerajaan negeri mengambil perhatian terhadap rungutan pengguna dan peniaga ayam berikutan kenaikan harga barangan tersebut di peringkat pemborong dan peruncit di beberapa tempat.